Hai Besti, kembali lagi bersama Mingka. Seperti sebelumnya, kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Seperti apa update berita lengkapnya? Yuk langsung kita simak beritanya sampai selesai. Hai Besti, kali ini ada berita dari rakan nyariin Basmalah ke kamar. Basmalah yang dijemput Raka gemes mau diajak keluar. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin Basmalah yang nampak melakukan live bersama Sofia. Terlihat mereka yang asik di kamar sembari mengobrol dan bercerita. Saat mereka live nampak ada yang menggeber-geber motor di luar. Basmalah dan Sofia yang hanya ketawa saja melihat suara motor itu. Tanpa diketahui bahwa itu adalah kode dari Raka yang menjemput Basmalah. Lalu kemudian setelah beberapa saat nampak ada yang mengetuk kamar. Dan ternyata ada yang nyariin Basmalah, yaitu Raka. Seketika Basmalah pun yang nampak tertawa dan juga malu-malu. Bahkan Sofia yang mengatakan kalau jadi yang tadi geber-geber motor itu Raka. Dan dia tahu kalau ada orang baik di muka bumi ini ya, masih ada gua gitu, orang yang baik. Damn, oke. Okay. Ya, pokoknya gitu. Pokoknya gitu kan. She's like a child. Oke, terus abis itu udah kan. Gemesnya lihat Raka yang nyariin ayangnya, ya Besti. Raka yang nampak mengajak Basmalah untuk me time bersama. Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.